Nah, ini masih terkait hobi pemirsa dan tentu bisa menambah referensi Anda apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini, menanam maupun merawat tanaman hias tengah menjadi tren bagi masyarakat. Apalagi yang ditanam, ini merupakan tanaman yang punya nilai jual seperti bunga anggrek. Nah, peluang usaha inilah yang dilirik oleh seorang guru di Purworejo, Jawa Tengah, yang membudayakan beraneka tanaman anggrek di halaman rumahnya yang asri. Nah, lain di Purworejo, lain juga dengan dua pemuda di Klaten, Jawa Tengah nih, yang membuat karya seni dari kaleng-kaleng bekas. Wah, ini kayaknya seru ya kalau digabungin. Ini dia informasinya. Ratusan tanaman anggrek dari beragam jenis menghiasi halaman sebuah rumah di bilangan Sindurjan, Kota Purworejo. Adalah Marcel, seorang guru sekolah menengah pertama di Purworejo yang membudidayakan beragam jenis anggrek. Dari kegemarannya ini, Marcel bisa meraup pundi-pundi rupiah. Pandemi tak serta-merta membuat bisnis penjualan anggrek menurun. Pembeli justru semakin meningkat. Tak hanya dari kawasan Purworejo saja, melainkan juga dari Kebumen, Magelang, hingga Malang. Sekretariat SAI, setelah itu karena dibentuk SAI, kita jadi menjadi lebih ingin mengembangkan anggrek, sehingga kita mulai mengembangkan anggrek. Harga yang ditawarkan bervariasi, mulai dari Rp65.000 hingga Rp400.000, tergantung jenis dan kualitas bunga anggrek. Untuk jenisnya, pembeli banyak mencari anggrek bulan dan dendrobium. Mengaku sedikitnya ia bisa meraup uang sekitar Rp4 juta dalam waktu kurang lebih 1 bulan dari hasil penjualan tanaman anggrek miliknya.